tutup sekali ya. Okay guys, ni showroom. So kita ada beberapa stok. Kita ada Mercedes, kita ada BMW, kita ada Volkswagen 1.4, 2.0. So kat sini kita ada kita punya display. Okay, ni kita display. So display pun tak banyak lagi, macam Connecting Road saya tak display lagi, tapi ni adalah salah satu sample lah, orang kata daripada Italian RP. So boleh tengok dia punya design piston. So guys, saya nak tunjuk sikit. Okay, kita pergi kepada silver tu. Okay. Okay. Okay, kat sini kita ada piston apa ni, Volkswagen Golf 7. So Golf 6 pun boleh pakai, tapi dia 23mm pin. Okay, saiz 82.75. So saiz 82.75 ni adalah special size, special size daripada Italian RP. So far saya tak ada nampak lagi manufacturer yang ada saiz 82.75. Hanya 0.25 daripada standard size 82.5. Okey, ni guys, kita ada piston installation. Okey, nampak eh. So dia ada bagi eh. Dia ada bagi tahulah ring gap punya measuring procedure. So ada punya application untuk straight, high performance, drag racing, road racing, nitrous turbo charger. So dia ada lah dia punya apa, top ring punya gap, second ring, so oil ring dia semua dia ada bagi tahu lah kat sini. Wah, ini silver. Ini adalah silver apa level. Okey, silver level. So double bridge type. Semua piston dia silver, golden, platinum, memang double bridge. Tapi boleh nampak dia punya finishing, dia punya quality memang totally different. Tak apa, saya nak buat orang kata apa, dia punya berat. Okey, dia punya berat, kita nak cuba timbang berat dia sama ada sama ataupun tidak. Okey guys. Okey. 270 gram sahaja. 270 gram sahaja. Piston pertama, piston kedua. 270 gram juga. So dia memang dekat Itali, dia orang memang dah apa buat quality punya QC lah, QC punya apa proses kat sana, memang dia orang buat 100%. So dari segi dia punya measurement, ketepatan apa produk ni, so semua produk dia memang orang kata sebelum keluar tu memang dia orang dah 100%, dia orang dah buat QC lah. Quality check tu memang dia orang dah check habis-habis dia punya ni lah. So ini dia punya pin, saya pun tak buka lagi. Pin dia 23mm eh, 23mm. So kebanyakan Golf 6 2.0 dia orang tukar kepada 23mm pin. That's why dia orang cakap, ini feedback daripada workshop, orang kata engine Mark 6, engine EA 888 version lama punya, dia orang ada masalah pada minyak lah, pada pin. So that's why orang kata bila Golf 7 dia orang punya pin dah 23mm. So boleh pakai, road dia sama dengan Golf 6 juga, engine dia sama, cuma dia punya beza pada pin piston. So kebanyakan dia orang bila upgrade, dia orang akan tukar pin 23mm Golf 6. So Golf 7 dia memang dah 23mm lah. So saya memang bawa masuk semua sekali 23mm. Saya tak ada bawa masuk 21mm sebab memang isu je 21mm ada isu. So buat apa saya nak bawa masuk 21mm. So saya bawa masuk semua 23mm pin. Okey, kita ada kat sini piston BMW N54 golden label, golden line. Okey.
Okey, Golden Line. Okey. Seperti yang saya rasa semua tahulah Golden Line. Nampak. Golden Line size dia standard 84 mm. So ada 6 piston lah semua dalam ni, satu kotak ni. Kotak dia pun bezalah. So dia ada 6 piston. So macam semua tahu, semua sedia maklum. So dia punya dekat top dengan first ring dia ada apa, coating. Kualiti tu memang saya tak tahulah, saya banyak juga pakai barang-barang performance, tapi saya tak tahulah Itan RP ni dia ada something yang different lah. Dia punya kualiti piston tu memang nampak, dia punya finishing tu memang sangat-sangat sangat cantik. So kita cuba timbang dia punya berat. Okey, dalam gram eh. Okey, piston pertama 309 gram. Okey. Ni piston pertama eh. Okey, ni piston kedua. Piston kedua. Kita cuba timbang lagi. 309 gram juga. Ha, tak perlu nak balance balik tengok piston ni ke apa, nak apa berat tak sama ke apa, tak ada. Dekat Itan RP dia orang memang dah buat 100% quality check. Dia orang memang dah semua produk dia, rod ke piston ke, so memang dia orang dah buat. Tak perlu orang kata engine builder nak balance balik, nak apa, ukur balik berat bagi sama rata ke, tak perlu. Dia orang dah siap-siap buat kat sana. So dia punya measurement, ketepatan dia punya apa, piston tu punya apa nama, dia punya besar apa semua, saiz semua memang dah buat lah kat sana. So memang dia orang dah siap-siap. Memang kit apa, mana-mana engine builder ke apa, workshop ke apa, tak perlulah dia nak hantar pergi balance, nak sama ratakan semua piston. Tambah lagi ni 6 piston. So memang 6 piston ni memang ada rumit sikit lah kan. So dia nak kena balance sama apa semua. Cuba kita tengok benda lain pula. Kita tengok okay, dah biasa golf. Kita ada kejap. Eh ni lah kita pergi A44. Eh ni M274. Kita ada M274 punya. Okay, piston M274. M274 ni MERS eh. CLA 250, A250. So engine yang 2.0 M274. Dia tak silap saya, dia punya rod piston sama, tapi cuma beza pada compression ratio. Macam piston dia beza daripada compression ratio dengan A45. Size dia sama, 83 mm. Saya 83 mm. Okey. Sama juga eh semua. Ni ada piston insulation semua ada. So okey, kita ambil. Alright. Ni silver M274. So memang dia ada, dia punya compression ratio dia memang rendah lah berbanding dengan apa A45. Okey, ni 83.5. So oversize 0.5 untuk M274. So banyak model dalam mesin yang boleh pakai dia. M274, tak silap saya M27. Model yang 2.0 dia lah, yang lama pun dia punya piston pun sama dia punya ni. So cuma dia dengan A45 saiz sama, cuma beza pada compression ratio. Ni. Sebab rod dia memang sama eh, A45 dengan ni. So dia punya kawah piston ni dia lebih dalam lah berbanding dengan apa A45. So macam A45 dia tinggi sikit, so compression ratio dia memang tinggi sikit. So kita cuba timbang juga. Kita cuba timbang. Okey, sekejap. Ni piston pertama eh. Kita cuba timbang. 300 gram. So bermakna macam Volkswagen tu lebih ringan lah. Volkswagen tadi, Volkswagen 2.0 83 mm. So 82.75, berat dia 270. Macam Mercedes dia 300 gram. Okey. Okey, ni piston kedua. Timbang lagi.
300 gram. 300 gram. So memang tak dinafikan ketepatan dia. Tak payah kau orang nak cakap. Memang dia tepat. So tak perlu. So dah jimat masa, orang kata sebab itu RP pun memang dia ada declare, dia memang buat 100% quality check apa semua. So pada saya tak perlu risaulah. Bab ketepatan, kejituan. So itulah Italian RP. Kenapa saya suka Italian RP? Shoki, itulah Italian RP. So memang guys, memang sebelum ni saya ada banyak carry produk-produk lain dan brand-brand lain yang tak perlu saya sebut lah. So memang orang kata bila kita timbang tu apa semua, dalam 10 tu memang 8 tu jarang dia punya balance tu sama. So piston kita dah pergi, kita dah ada 3 sampel. Kita dah ada 3 sampel. Sekejap, kita pergi pada, oh tadi saya tunjuk golden apa N54, betul. Dia sama N54, tak apa kita tunjuk sikit. N54 silver ke golden ke, dia sama. Okay, mana, alright. Okay, dia sama. Cuma tadi golden, yang ini adalah silver. Tadi golden 307 gram. Cuba kita timbang silver sikit. Timbang silver, tengok berapa gram. 309. Oh, beratnya samalah. Dia punya beza dia yang golden tadi, material dia dengan apa? Dia ada coating. So atas dia ada coating. First ring dia pun ada coating. Oh, tapi memang beza kan. Tadi punya material, golden punya material dengan silver punya material ni memang sama, lain lah. So dia orang memang untuk piston ni, dia orang memang buat 100% CNC lah. Saya tak tahu 100%, maybe 90% CNC. So memang berbeza mesin dia kan. Memang nampak kualiti dia sangat-sangat baik. So model-model yang lebih banyak akan ada dalam pasaran Malaysia dan pasaran Asia. So untuk 2022, so memang akan apa, stok akan lebih banyak lah, stok akan lebih banyak dan jenis-jenis model kereta mungkin akan apa lebih banyak. Tapi fokus saya pada Italian RP untuk kereta-kereta Conti. Tapi 2022 kita ada produk baru untuk motosikal. So X-Max sekarang memang dah ada. So X-Max dia memang dah ada produce. So lepas ni saya nak fokus sebab ada demand untuk orang kata Capri punya. So kalau sebelum ni mungkin dia orang race setiap kali practice, setiap kali race satu piston, apa, tukar piston, mungkin kalau dia orang pakai TNRP tak perlu tukar piston. Okey, kita nak review ni, tengok road pula. Okey, IRPR 141. Okey, ni adalah connecting road Mercedes. Sekejap, sama eh, IRPR 141 M274 ni adalah connecting road untuk Mercedes M274. Macam saya cakap tadi, dia punya road sama dengan A45 silver. Ni silver A apa M274 sama. Dia punya harga pun sama. Dia punya harga pun sama. Okey. Silver I-beam. Okey. Sebab kalau ikutkan dia tak boleh nak pegang dengan tangan, takut karat. Okey, tak apa, saya ada glove. Tak ada glove kotak pula eh. Taklah, bukan apa, takut tangan kita lembap. So bila kena dekat besi ni, kita takut karat lah.
IRPR 141 silver. Kita tengok finishing dia. Kita tengok memang beza lah. Road bowl dia orang pakai ARP 2000. Okey. Silver M274. Dia punya road sama dengan silver untuk A45. Dia punya harga pun sama. Tak apa, saya check balik. Tak tengok sama ke tak sama A45 punya ni. Okey, try sikit timbang. Tengok berapa gram. RM438 je. Huish. RM438 je. So memang ringan lah. So tak apa, kita pergi. Ni saya ada A45. Okey, kita tengok. Tapi saya rasa A45 dia besar sikit eh. Sebab tu kod dia pun berbeza. So ni dia punya road installation. So dia bagi tahu lah road installation dia. Fastener instruction, dia punya road bowl dia. So ni road bowl dia punya ni. So dia ada bagi tahu lah material apa, RP2000 ke L9 ke. So dia ada apa, torque dia, strength value dia ni, apa strength punya yang orang guna apa nama, road bowl strength tu. Okay, so nak ketuk pun dia ada macam mana nak ketuk dia apa semua. Okay, A45 betul tak? IRPR 200 betul, A45. Okay. Oh, A45 punya besar sikit. Dia punya road dia besar sikit. Besar sikit lah. Beza eh A45 dengan apa M274. Dia punya pin piston pun sama, tapi saiz piston dia sama. Saiz piston dia sama. Silver. Tapi ni confirm lah, sure lah, lebih berat. Saya tengok berat dia berapa. RM539. Yelah, orang kata power pun berbeza. So mesti dia memerlukan, orang kata apa, physical yang lebih besar, lebih kuat lah, lebih tahan. Saya tak sure dia punya macam road punya bearing apa semua sama, saya tak sure. Tapi saya rasa tak mungkin samalah. Dia macam macam Honda K20, dia punya crank sama dengan Type R punya crank. Dia punya besar lah. So maksudnya road tu, road diameter dia semua samalah, tapi cuma ketahanan dia berbeza lah. So sama juga macam Mercedes ni, dia ada AMG dengan, bukan AMG, kalau macam Golf dia ada GTI dengan R, Golf R. So spek mesti berbeza eh. That's why dia orang kata apa nama, harga kereta pun berbeza, power berbeza. So dia punya apa nama, design mestilah berbeza. Design dia sama tapi dia punya besar road, panjang road. So macam 2.0 ni memang tak besar lah. Tadi nampak beza dia punya lah, beza dia dengan apa 2.0 bukan AMG dengan 2.0 yang AMG ni, memang nampak ketara dia punya besar. So tapi dia kategori yang sama, silver. Yang ni pun silver juga. Okay, patut lebih ringan ni, 400 lebih gram je. So memang sangat ringan lah. Okay, so dalam ni semua ada eh. Dia ada fastener untuk assembly lubricant dia. Dia punya ARP bagi. So dia dah siap sekali lah dalam ni. So sama je macam road-road lain pun, aftermarket road lain pun dia sama juga.
So dia ada bagi sama juga. So memang in future, memang sekarang dia orang nak buat road, piston, produk-produk Italian RP, dia orang dah gunakan QR code. So QR code ni dekat produk semua ada, ada QR code. So korang boleh scan terus guna handphone. So dia boleh bagi tahu terus produk apa, apa spek produk yang korang beli tu lah. So korang dah tahu dah. So dia ada bagi tahu technical spek apa semua. So boleh tahulah. Memang orang kata boleh mengelakkan barang fake, barang kopi ke apa, tiruan punya barang ke, boleh mengelakkan benda itu berlaku lah. That's why Italian RP ni diorang nak ke depan, diorang nak orang kata apa, follow orang kata teknologi terkini. So that's why diorang buat benda-benda macam itulah. So macam memang tak ada orang buat lagi lah, macam piston ada QR code. So boleh check spec apa semua. Saya rasa tak ada, tak ada manufacturer lagi yang buat. Ni road ni tadi apa, M274. Okay guys, apa lagi saya nak ni. Okay, ini semua 2.0. So kita cuba cari yang kecil sikit CC. Kita cari yang, tengok Mini Cooper. Mini Cooper, Mini Cooper tadi ada kat atas tu display 2.0 road. Kita ada road Volkswagen silver dengan entry silver sama juga. Dia memang i-beam. Ni piston 1. Okey, kita ada piston 1.4. Kita ada piston silver Volkswagen Audi 1.4, EA111. Okey, dia twin chas, twin chas yang model lama punya EA111. Okey. Nampak ni piston dia silver . Pun dah macam, bila sekali pandang, bila dia guna sensi, dah macam billet punya piston. Macam billet punya piston. Diorang memang semua CNC ni, double bridge semua type diorang. Piston memang ada double bridge lah. So ni memang piston untuk 1.4 Audi Volkswagen IRPP 07D. Ni oversize, oversize 0.5mm. Mana 0.5mm. So dia punya standard dia 77. Dia punya standard 76.5. So ni 77. So dia punya oversize 0.5. Try timbang sikit, tengok. gram je. Ya, 1.41 piston kecil kan. So 245 gram sahaja. So kita cuba piston yang kedua, 245 gram. 245 gram juga. Okey, tak payahlah sebab tak payah nak test semua. Memang semua akan sama punya. Sebab kami dah buat test dulu, memang semua memang pernah buat 2-3 kotak. Kita nak cuba tengok dia punya ketepatan balance. So memang semua balance lah, memang kita pernah check lah. So ni saya tak pernah check lagi lah. 1.4 ni saya tak pernah check. So bila check ni memang memang tepat lah orang kata. Kebanyakan 1.4 ni tak ada demand untuk orang order ke golden ke platinum, tak ada lah. So saya bawa masuk semua silver. So sama juga, dia semua pun ada dia punya apa, piston installation, installation spec sheet dalam ni semua ada lah. Straight air performance drag road racing, so dia bagilah berapa bore dia, 0.005, 0.0055. So dia punya gap ni menentukan lah. So apa application yang korang nak buat, nak buat straight ke, nak buat racing ke apa ke. So tu machine shop tahulah, dia orang tahulah apa, biar dia orang baca piston installation ni, dia orang dah tahu dah apa dia orang nak buat lah. Machine shop punya kerja lah. Okey, kita apa lagi kita nak cari?
Okey. Saya tak sempat nak susun lagi, so tengah order rak, rak untuk barang-barang ni. So memang nanti barang akan banyak lagi nak sampai. Saya pun tak sempat nak susun lagi. Akan ada banyak lah. In future kalau dah 2022, maybe kita orang ada store ke apa. So sekarang buat masa ni kita letak kat sini dulu lah. So ni kami ada katalog juga. Katalog ni Itali tengah buat katalog baru. Ni katalog yang lama lah, katalog lama. So ni untuk apa, Malaysia punya ni. Tapi yelah, dia ada bagi tahu lah. So apa, produk punya spek apa, piston, so apa teknologi diorang, so semua memang diorang dah ada bagi tahu lah. So ada lah kat sini dia punya model-model macam Alfa, Audi, yang kereta-kereta yang tak popular saya tak bawa masuk lah dekat apa Malaysia ni. So macam dia ada Auto Bianchi ni, saya pun tak tahu kereta apa Auto Bianchi ni. Fiat ada, Ferrari ada, Citroen pun ada. Tak banyak manufacturer buat kereta-kereta model-model macam gini lah. So Ford ada, so apa lagi, Honda, Jeep, Lamborghini je memang popular lah. Especially dekat US lah, memang popular dekat Shippy Race tu lah. Dia orang order semua, dia orang dah upgrade apa ke turbo Lamborghini 2000 horsepower, 1500 horsepower. So must, sebab dalam katalog yang lama ni dia tak update lah yang terkini lah. So dia orang tengah buat apa, tengah revise balik eh. Revise lah, betul lagi. Revise balik, dia orang tengah buat balik model-model yang apa terkini dan yang paling latest punya produk. So website pun dia orang tengah upgrade juga website. Nanti website apa macam untuk Asia. So in global pun, kalau you all buka www.italianrp.com. So sekarang kalau korang buka, memang tengah apa, dia orang tengah upgrade lah, tengah stop dulu. Nanti dia bila ada korang satu Asia kalau nak beli nanti barang, dia orang email ke sana guna global punya website. So kalau untuk market Asia, so automatic email tu akan pergi ke kami lah. Untuk Asia ni maksudnya macam Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Filipin ke, Vietnam, Hong Kong, China, Japan, Korea. So kalau Australia, Itali pegang. Eropah, US, so tu side Itali akan pegang lah. So kami untuk Asia ni macam India ke, so Dubai pun, Timur Tengah pun diorang ke Itali lah, Itali yang control lah. So saya hanya untuk Asia punya market je. So ada Opel pun dia ada, Nissan dia memang popular. Untuk Italian RP, Nissan memang popular. Kebanyakannya yang order daripada dia Platinum Racing product. So diorang habis dekat Australia. So dekat US pun diorang ada, Kanada pun diorang ada. So dia memang paling banyak jual untuk RB punya produk lah. Kalau macam GTR banyak dekat Timur Tengah, Dubai, US pun ada. Tapi Lamborghini memang US lah buat masa ni. So kalau kereta-kereta yang berkuasa rendah ni macam 6 piston ke bawah ni, Asia pun market dia boleh tahan lah. Tapi Itali dia ada cakap dengan saya, so diorang dah study sikit Asia punya market ni. Sebab Asia punya market ni memang orang kata 60-70% motosikal. So tu diorang tengok benda tu. So diorang ada maklum kat saya lah, diorang nak buat big market untuk motosikal. Mungkin kalau diorang dah market besar, mungkin harga dia boleh lebih rendah sikit lah. Kalau macam X-Max tu memang dah banyak lah, macam Thailand order 200
berapa set lah, memang banyak banyak lah diorang order, piston, road apa semua. Untuk Y15 diorang memang tak ada buat lagi. Untuk Yamaha yang CC kecil-kecil ni 150 tak ada lagi, tapi kalau macam untuk superbike diorang ada buat tapi pun tak banyak. Tapi memang Malaysia diorang dah target lah untuk Asia, bukan Malaysia saja, untuk Asia, macam Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipin, Vietnam. So diorang memang nampak motor memang ada market yang sangat-sangat besar. So saya dah propose dekat dia. So pada 11 hari bulan saya ada conference dengan dia. So saya akan propose pasal produk untuk motosikal. Kereta pun memang diorang dah sedia ada lah. So tapi kita nak luaskan sikit, orang kata market. Memang diorang sendiri pun tahu, bukan sebelum ni bukan saya yang bagi tahu, tapi memang diorang sendiri yang tahu. Diorang cakap Asia memang market besar dia adalah motosikal. Okey. So insya-Allah apa lagi 2-3 bulan mungkin saya akan tambah stok. Mungkin saya boleh tambah model apa. So macam ada permintaan untuk Honda K20C. So K20C Honda mungkin boleh buat masuk lah. Model-model macam apa, high-end punya produk, GTR ke apa, saya tak bawa banyak masuk. Kebanyakan model-model yang ada sekarang 4 piston lah. Hanya N54 je yang 6 piston, lain semua 4 piston. 1.4, 2.0, RS3, RS3 on the way. On the way, RS3 on the way, 5 piston. Saya ada bawa masuk golden sahaja, golden piston, golden road. Tu ada kawan-kawan nak buat 800 horsepower ke 700 horsepower ke, boleh ambil golden. Kalau golden, kalau piston RS3 ni, Black Boost ada banyak buat, Dubai, Subi Performance pun ada. So agak popular jugalah. Sebab memang dia banyak, dia kata dia untuk RS3 banyak dia produce lah. Okay, so saya pun tak ada apa. Mungkin next kalau ada produk baru yang sampai, saya akan buat review lagi. So saya akan penuhkan display ni sebab kosong lagi. Tak ada masa saya nak susun apa semua. So nanti next saya akan ni lah susun balik lah. So ni background. Memang background kalau diorang pergi booth mana-mana punya motor show ke apa, ni lah background diorang yang diorang akan pakai lah. So saya, kami daripada Italia Piazza. Sebarang pertanyaan boleh terus hubungi kami atau email kami berkenaan dengan produk apa, apa yang kami boleh jawab, kami jawab. So kalau nak direct terus pergi dealer kami pun boleh, tak ada masalah. Tu dalam masa dekat ni kami akan umum lagi satu dealer. So untuk zon tengah ni, untuk central ni, kami memang akan pasang dua dealer. So kami akan bagi tahu kemudian lah, dealer kami untuk lagi satu di central lah. So selatan dah ada, central kita akan pasang dua. So utara pun kami soon, memang dah dalam tengah hubungi diorang. So kalau diorang setuju apa semua dengan term and condition, kita akan ni lah, belah utara kita akan pasang lagi satu dealer lah. So untuk 2022, insyaAllah kami akan sepenuhnya. Macam untuk satu Asia, kami akan handle untuk satu Asia lah. So semua negara Asia, stok semua akan ada di Malaysia. So semua negara dekat Asia, so akan kena go through kita untuk order barang. So stok semua memang akan banyak lah dekat Malaysia. So masa tu model, macam-macam jenis model akan ada lah. Tapi model yang Italian RP target adalah model Continental. So JDM
tak banyak lah. DM dia ada fokus pada saya 2JZ dengan GTR 35 dengan RB punya engine lah. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. So terima kasih semua kerana menonton. Bye.